Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung pemirsa berhasil menangkap dua pelaku spesialis pencurian rumah kosong yang biasa beraksi di wilayah hukum Polres Bandung. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita puluhan barang elektronik. Inilah tersangka DS dan YS, dua tersangka spesialis pelaku tindak kriminal pencurian rumah kosong yang berhasil ditangkap petugas kepolisian Polres Bandung. Dari tangan kedua tersangka, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 22 barang elektronik, diantaranya 16 laptop berbagai merek, 2 unit TV LED, dan 4 unit CPU. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka kepada petugas, dalam melakukan aksinya kedua pelaku terlebih dahulu mencari rumah atau toko yang kosong, kemudian merusak kunci rumah dengan alat khusus. Setelah berhasil masuk, lalu kedua pelaku langsung menggeledah seisi rumah mencari targetnya, yaitu alat elektronik. Pencurian rumah dalam keadaan kosong. Jadi modusnya dia ini si pelaku, dua orang ini inisial DS dan inisial YS. Mereka selalu mencari, mengidentifikasi mana rumah atau toko dalam keadaan kosong, kemudian masuk. Dia merusak kunci menggunakan salah satunya dengan alat ini. Kemudian mereka langsung mengambil barang-barang, kebanyakan elektronik yang mereka ambil berupa televisi, kemudian laptop, kemudian CPU, itu yang rata-rata mereka ambil. Dari kedua barang bukti ini, dari pelaku ini kita mengamankan 16 unit laptop berbagai merek, 2 unit televisi LG, kemudian 4 unit CPU, itu yang kemudian juga peralatan yang mereka gunakan ketika melakukan aksinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam dan merasakan dinginnya jeruji besi Mapolres Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.